Karena saya berpikir kalau nggak saya buka nanti jemaah apa yang akan masuk? Karena saya ambil inisiatif, saya dari belakang dengan Bapak Agar ini. Itu saya buka lah pintu sini di depan. Nah, jadi ya, biasa lah buka biasa kan. Terus saya masuk kamar operator, saya bikin lampu. Terus saya nyetir AC. Terus saya buka pintu ini. Saya buka kan, saya pintu ini. Saya bisa lihat kok. Saya buka, cek-cek-cek. Buka pintu ini. Saya tengok, itu kan kalau kunci kan ada lidahnya kan. Iya. Jadi dia masuk ke tanah. Ini juga masih ternapasan kok sudah dibuka pintu. Jadi saya lihat. Saya buka pintu di sana, saya terus saya air, saya potong banyak barang. Karena saya kemari di buka pintu ini, buka pintu benar ini itu apa uang itu? Ini di sana. Nah, saya lihat kota amal itu sudah bergeser. Ini kota amal. Saya buka, pintu buka, sudah rusak kuncinya. Nah, itu lantas, akhirnya saya pikir ini satu lagi pasti kena ini. Tapi yang masih itu orang sih biasa lah. Kan? Sama, kita buka semua, uang sudah nggak ada, tinggal uang logam. Yang uang biasa nggak ada semua. Berarti dua kota amal ya Pak? Ya. Dua kota amal ya Pak yang di. Ya, dua kota amal. Yang dirusak, yang diambil ya Pak? Iya. Oh, gitu. Pak, sudah ada pernah kejadian sebelumnya Pak? Belum ada, saya belum. Ada ditinggalkan jejak oleh si pelaku seperti apa Pak? Saya kurang tahu waktu itu kalau soal itu. Oh iya ya.